ratusan warga di Desa Balambanu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang merampas jenazah COVID-19 viral di media sosial. Masa nekat mengadang mobil ambulans dan membawa jenazah ke rumah duka, sementara peti jenazah dibuang ke semak-semak. Petugas yang berjaga pun tak bisa membendung aksi warga karena kalah jumlah. Keluarga jenazah dan warga tidak terima, jenazah yang merupakan seorang bidan dan sedang hamil dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19. Ada petugas stresor, tetap menghalau, menyampaikan secara persuasif, tapi karena orang banyak dan massa bergerak secara spontan, sehingga kami juga memerintahkan kenapa semua RT tidak bisa bertindak atau tidak bisa menghalangi. Karena kita sedikit dan masuk. Usai insiden ini, petugas mendalami kasus dan memeriksa sejumlah warga yang terlibat. Iya, sabar ki semua dulu, teman. Sabar ki.